Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memecat beberapa duta besarnya, termasuk duta besar Ukraina untuk Jerman, Andrei Melnyk, yang menjabat sejak 2014 lalu. Diketahui Melnyk seorang diplomat yang penuh kontroversi. Dikutip dari Tribun Manado.co.id, Andrei Melnyk resmi dipecat oleh Zelensky pada Sabtu 9 Juli kemarin. Pemecatan tercantum dalam sebuah dekrit yang telah ditandatangani. Tak hanya Melnyk, Zelensky juga memecat para duta besar untuk India, Norwegia, Finlandia, dan Republik Ceko. Diungkapkan pemecatan terhadap Melnyk tak lepas dari pernyataan kontroversinya dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan Melnyk menyebutkan konselir Jerman Olaf Scholz sebagai sosis hati. Saat itu Scholz tidak segera menerima undangan Zelensky untuk mengunjungi Kiev. Kendati begitu belum ada penjelasan terkait latar belakang pemberhentian Melnyk. Tak hanya itu, Melnyk secara kontroversial menyamakan kolaborator Nazi Jerman di Ukraina, Stepan Bandera, seperti Robin Hood. Diketahui Andriy Melnyk menjabat sebagai duta besar Ukraina untuk Jerman pada akhir 2014. Ia terkenal di kalangan politisi dan diplomat di Berlin. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!